Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-9 dari pelajaran kita Fawaid Mustambatah min Kisati Luqman Al-Hakim. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pada faedah yang ke-14, masih dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Qala, al muallifu hafizahullahu taala, الفائدة الرابعة عشرة. أهمية تنشئة الأبناء من الصغر على التوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك. وهذا أيضا مستفاد من هذه الوصية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيحتاج الأبناء من الصغر إلى أن يحذروا من الشرك وأن يدعوا إلى التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وإذا لقن الابن التوحيد من بداية نشأته ينفعه ذلك بإذن الله تعالى نفعا عظيما. Kata al-muallif hafizahullahu ta'ala, faedah yang ke-14, pentingnya mengasuh anak semenjak kecilnya di atas tauhid dan al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di 'an syirk, dan jauh dari bentuk kesyirikan. Dan ini faedah ini didapatkan juga dari wasiat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai ananda, janganlah engkau
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan nilai tauhid dan ikhlas kepada anak-anak kita semenjak kecilnya. Dan ini juga kita dapatkan pada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu belum mencapai usia baligh-nya, ya gulam inni uallimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Ya gulam, wahai anak, ya, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh diajarkan anak itu semenjak kecil untuk terbiasa dengan tauhid. Untuk terbiasa dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa ditanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya madarat, begitu juga manfaat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan bahwasanya ya manusia tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan tentang tauhid, dipahamkan tentang keimanan dan akidah. Fayahtajul abna'u minasigari an yuhadzaru minasyirki. Maka anak-anak itu membutuhkan semenjak kecilnya untuk diperingatkan dari bahaya kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan diseru kepada tauhid. Bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang hamba itu wal ikhlas lillah, dia benar-benar mengikhlaskan agamanya, ibadahnya hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza luqina libnu tauhida min bidayati nash'atihi yanfa'uhu dhalika bi'iznillahi ta'ala naf'an 'azima. Dan ketika seorang anak itu ditanamkan perkara tauhid dari awal pertumbuhan dan perkembangannya, maka
dengan izin Allah yang demikian itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Walihada kana minal hikmati fi tasmiyatil abna'i bi abdillahi wa abdirrahman kama ja'a fil hadith khairul asma'i abdullah khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman an yansha'a libnu ala tauhidi wa yansha'a wa huwa ya'rifu annahu abdun lillahi wa laysa abdan lil hawa wala abdan lid dunya wala abdan lis syaitan wala abdan li hududin nafs wa innama abdun lillahi tabaraka wa ta'ala fayansha'un nasiatu ala usulil iman wa ususil akidah wa huwal asas alladhi yuqamu alaihi bina'uddin wa yuassas alaihi almillah wa taqumu alaihi diyanah فلا تقوم الديانة ولا تستقيم الملة إلا على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. Karena itu di antara bentuk hikmah dinamakan anak-anak dengan Abdullah misalnya atau Abdurrahman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairul asma'i sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang maknanya adalah hamba Allah dan hambanya Ar-Rahman. Di antara hikmahnya ketika anak dinamakan demikian, an yansa'alibnu 'ala tauhid. Seorang anak itu tumbuh di atas tauhid dan tumbuh dalam keadaan dia mengetahui dan menyadari bahwasanya dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu namanya Abdullah. Hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hamba dari Allah, maka yang dia taati dan dia patuhi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa 'abdan lil hawa, bukanlah dia hamba dari hawa nafsunya. Bukan hamba dari dunia. Wala abdan li syaitan. Bukan hamba dari syaitan. Dan bukan hamba li hududin nafs. Bukan hamba dari keinginan dirinya. Wa innama abdun lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia hanyalah seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayansha'un nasi'atu ala usulil iman. Sehingga seorang anak itu dia tumbuh dan kembang di atas prinsip-prinsip keimanan dan pondasi-pondasi akidah yang merupakan pondasi di mana bangunan agama itu ditegakkan dan dibangun di atasnya. Wa yu'assas alaihil millah. Dipancangkan millah itu di atas pondasi-pondasi tersebut. Dan agama itu berdiri tegak di atas fondasi yang kokoh. Maka agama, millah, itu tidak akan tegak, tidak akan istiqamah kecuali dibangun di atas fondasi tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah hafizahullah ta'ala. Al-fa'idatu al-khamisata asyara. Inna syirka adlamu dhulmi wa a'zamu al-jurmi. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. Faedah yang ke-15. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar.
kejahatan yang paling dahsyat. Dan ini diambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. وَالظُّلْمُ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Dan az-zulm, kezaliman, maknanya adalah وَضُعُ الشَّيْءِ, meletakkan sesuatu, فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ, tidak pada tempatnya. وَأَيُّ ظُلْمٍ أَشْنَعُ min antudu al-ibadatu fi ghairi mawdi'iha bi antusrafa li makhlukin naqisin ajizin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala hayatan wala nushura wa ayu dhanbin a'zamu min hadha yakhluqu Allahu al-insana thumma yattajihu bil-ibadati li ghairihi وَيَرَزُقُهُ اللَّهُ وَيَتَّجِهُ فِي طَلَبِهِ لِلْرِزْقِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَشْفِيهِ اللَّهُ وَيَتَّجِهُ فِي طَلَبِ الشِّفَاءِ إِلَى غَيْرِهِ فَأَيُّ ظُلْمٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا فَأَيُّ ظُلْمٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. وَالظُّلْمُ kezaliman maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman apa yang lebih buruk, yang lebih keji daripada ibadah itu diletakkan bukan pada tempatnya, di mana ibadah itu dipalingkan kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang bahkan tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kehidupan. Bukan dia yang menguasai kehidupan, bukan dia yang menguasai kebangkitan, bukan makhluk, tetapi ibadah kemudian dipalingkan kepada makhluk yang lemah seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayu dzambin a'zam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Dosa apa yang paling besar?" Maka beliau mengatakan, "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang menciptakanmu." Bagaimana kalau seseorang itu justru memalingkan ibadahnya kepada yang selevel dengan dia, yaitu sama-sama makhluk, bahkan terkadang lebih rendah daripada dirinya. Beribadah kepada patung yang dibuat oleh dirinya sendiri atau dibuat oleh orang lain. Beribadah kepada hewan, nasallahu alaihi, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada hewan, nasallahu alaihi. Ya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Ini dosa yang paling besar. Ini kezaliman yang paling besar, menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Menjadikan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha mencipta, yang maha memberikan rezeki. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kok kita tidak menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kezaliman yang paling dahsyat. Wa ayu dzambin a'zamu min hadza? Dan dosa apa yang lebih besar daripada ini, yaitu kesyirikan kepada Allah. Allah menciptakan manusia kemudian dia mengarahkan ibadahnya untuk selain Allah. Allah lah yang memberikan rezeki untuknya. Tetapi dia justru minta rezeki itu kepada selain Allah. Allah lah yang menyembuhkan dia, tetapi dia meminta kesehatan, kesembuhan kepada selain Allah. Maka kezaliman apalagi yang lebih dahsyat daripada ini? Maka ini adalah tahdir, adalah peringatan keras
bahwasanya asyirku, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman al-Hakim, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat dan teramat besar, bahkan tidak ada yang lebih besar dosanya daripada asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita sampai pada faedah yang ke-15. Alhamdulillah kita telah membaca faedah yang ke-14 dan faedah yang ke-15. Naktafilahuna. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.